Berikut ini info transfer Liga 1 di putaran kedua. Alvin Tua Salamoni resmi merapat ke Persikabo. Muhammad Rapli dirumorkan akan merapat ke Persija Jakarta. Egy Maulana Fikri resmi merapat ke Dewa United. Hari Yudo dirumorkan akan merapat ke Persisolo. Teguh Amiruddin dirumorkan akan merapat ke Persebaya Surabaya. Dedik Setiawan dirumorkan akan merapat ke Madura United. Ronaldo Kuate resmi merapat ke tim Liga Turki. Ahmad Rusadi resmi merapat ke PSM Makassar. Excel Runtuhaku resmi merapat ke Barito Putra. Prahara Benta resmi merapat ke Barito Putra. Muhammad Tohir resmi merapat ke Rans Nusantara. Rezaldi Hehanusa resmi merapat ke Persib Bandung. Aditya Harlan resmi merapat ke Persita Tangerang. Yuwanto Setiabeni resmi merapat ke Barito Putra. Ricky Cawor resmi merapat ke PSS Sleman. Pitinho resmi merapat ke PSIS Semarang. Dapier Yechos dirumorkan akan merapat ke Barito Putra.